kita tidak ada semacam halangan tertutup untuk perempuan meraih prestasi. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengutarakan keinginannya untuk mendukung perempuan dengan membuka kesempatan berkembang yang lebih luas bagi mereka. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dialog pers dan capres yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI di Gedung Dewan Pers pada Kamis 4 Januari. Prabowo Subianto menilai hingga saat ini masih ada ketimpangan kesempatan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Menurutnya, perempuan cenderung mengalami lebih banyak rintangan, baik dari lingkungan terkecil, seperti keluarga, hingga tradisi yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah yang terjadi di bidang politik. Rintangan yang masih kerap ia temui, yaitu suami atau orang tua yang tidak mengizinkan perempuan tersebut untuk melangkah lebih maju. Ia melanjutkan, sebetulnya tidak masalah memberikan wadah bagi perempuan untuk maju, sebab dalam sejarah Indonesia banyak jabatan pemimpin yang telah diisi oleh perempuan. Di antaranya Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri saat ini dijabat perempuan. Selain itu, Indonesia juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Prabowo mengatakan, kini sudah banyak perempuan yang menempuh jenjang pendidikan sarjana yang mendalami ilmu kimia, matematika, hingga teknik mesin. Dengan demikian, ia meyakini kiprah perempuan ke depan akan lebih menonjol di banyak bidang. Di Indonesia tidak ada semacam halangan tertutup untuk perempuan meraih prestasi tertinggi. Walaupun tentunya kita tahu dan kita sadar bahwa perempuan mengalami handicap atau mengalami rintangan yang lebih daripada laki-laki, ya. Karena mungkin tradisi, adat, ya kan? Sebagai contoh begini, di bidang politik, kita ingin memberi tempat lebih banyak kepada calon-calon perempuan. Tapi, sering suaminya tidak mengizinkan istrinya kampanye jauh-jauh dari rumah. Bagi kita, saya kira pemimpin-pemimpin bangsa, tidak pernah ada masalah dengan perempuan untuk maju. Jadi saya percaya tidak lama lagi pemimpin-pemimpin perempuan akan lebih menonjol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.